Halo semua, pada kesempatan kali ini Kreativo akan berbagi cara untuk membuat origami mobil. Nah, ini adalah bentuknya sudah jadi ya nantinya ya. Cukup bagus. Ini simpel saja cara pembuatannya. Ini saya pakai kertas yang beda warna ya. Satunya putih, satunya kuning. Pertama, kalau kita ingin pakai yang sini adalah bagian yang berwarna, maka kita akan lipat dari yang warna putih terlebih dahulu. Ini seperti ini. Cukup mudah cara pembuatannya. Nanti bisa dihias sesuai dengan apa itu istilahnya yang disukai ya. Nah, seperti ini buat anak-anak sangat cocok. Hanya kita buka. Lalu di sini ada garis tengah ya. Kita lipat ke atas sesuai dengan garis tengahnya. Origami mobil sedan, sangat keren. Oke, selanjutnya dari sini kita akan tandai ya bagian apa itu tengahnya. Saya akan zoom out terlebih dahulu biar lebih jelas ya. Nah, ini nanti saya akan butuh pulpen warna. Ini bisa pakai spidol juga nanti. Kita hanya menandai bagian tengahnya di sini, perpotongannya di sini ini. Kita buka. Lalu dari sini kita akan lipat sampai ke daerah pinggir. Jangan lupa kita sisakan sedikit ya. Ini nanti buat bannya. Ini ada buat bannya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Sebisa mungkin usahakan sama ya. Meskipun tidak sama persis nggak apa-apa. Nah, selanjutnya dari sini kita akan tarik ke atas sedikit untuk bannya. Ini bagian kiri jika lakukan hal yang sama. Itu langkah selanjutnya di sini bagian atas kita lipat ke bawah. Ini guys. Lalu kita lipat lagi ke atas. Disisakan sedikit saja ya. Nah, jadinya akan seperti ini nanti. Nah, ini kalau kita lihat dari depan kan seperti itu. Oke, saya balik lagi. Segini saja sudah cukup. Selanjutnya di sini kita akan potong. Ini kita lipat sesuai dengan garis yang ada di bawah. Ini set. Yang kiri juga lakukan hal yang sama, guys. Nah, seperti itu. Dan lalu kita balik. Tada, origami mobil kita sudah jadi. Tinggal kita kasih warna. Karena saya ini ambil di sini apa itu istilahnya kaca spionnya ya. Kita buat gambarannya dulu. Saya potong di sini. Modelnya adalah mobil sedan. Oke, segini. Ini saya warnai. Ini juga akan saya warnai. Selanjutnya di sini saya buat bannya. Bannya seperti itu. Tinggal kita warnai hitam semua nanti. Kita arsir dulu. Seperti itu. Biar lebih menarik kita akan tambahkan dekor di sini. Sedikit berbeda yang kali ini ya. Kita pakai garis saja, garis lurus. Seperti ini. Bolehlah garis-garis seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita kasih tempat bensinnya. Kasih kotak di sini. Set jadi. Lalu di sini kita kasih lampunya, guys. Nah, dan kalau ingin nomor boleh. Di sini katakanlah di sini nomornya nomor 1. Oke, nomor 1. Kita tambahkan nomor 1 di sini. Nah, selanjutnya tambah ST biar lebih keren. First. Selanjutnya dari sini kita tinggal warnai saja sesuai dengan selera. Saya akan warnai terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah bentuk yang sudah jadi ya. Setelah kita warnai, jadi bentuknya tambah lebih menarik. Oke, jangan lupa like dan share jika suka. Dan nantikan video selanjutnya dari Kreativo.